Selamat sore, keluarga besar Kamadjaja Logistik yang saya cintai. Bahagia sekali pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk merayakan buka puasa serta mempererat tali persaudaraan dalam hangatnya bulan suci Ramadan. Buka puasa ini merupakan wujud kebersamaan dan wujud kepedulian perusahaan dalam menjunjung tinggi keragaman yang ada. Dalam Ramadan tahun ini, kita mengusung tema komitmen bersama, memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Nah, mari kita cermati makna berpuasa, yaitu menahan rasa lapar dan dahaga. Dan yang lebih penting adalah menahan hawa nafsu. Artinya, kita tidak boleh berbohong, curang, mencuri, dan lain sebagainya. Sehingga dengan melakukan puasa dengan baik dan benar, maka kita diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya bahwa kita tidak hanya diharapkan menjadi good employee, tetapi menjadi great employee. Nah, dalam kaitannya dengan tema tahun ini, maka kita semua diimbau agar selalu memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Karena apabila kita memberikan yang terbaik, maka customer akan happy, dan kalau customer happy, maka mereka akan mendukung kelangsungan hidup perusahaan. Dengan demikian, akan mendukung kelangsungan pekerjaan kita semua. Akhir kata, mari kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan kualitas kerja dan komitmen untuk melakukan yang terbaik. Karena ini merupakan bagian dari ibadah dan akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan atas segala dedikasi, kontribusi, serta loyalitas yang telah diberikan selama ini. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Yang Maha Kuasa.